Pemirsa, pernahkah Anda melihat benda ini? Apa yang akan Anda lakukan ketika melihat benda ini? Apakah akan membuangnya atau tetap menyimpan? Hampir sebagian orang selalu membuang silika gel setiap kali membeli barang baru. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, karena banyak orang berpikir bahwa benda mungil ini dapat berbahaya bagi anak-anak dan binatang peliharaan di rumah. Kita biasa menemukan silika gel saat membeli barang-barang baru seperti sepatu atau tas. Lalu apakah benda ini sebaiknya langsung dibuang atau tidak? Jika Anda menemukan benda ini, sebaiknya jangan langsung dibuang. Sebab barang yang berukuran mungil ini menawarkan beragam penggunaan. Kita juga perlu tahu bahwa silika gel ini sebenarnya tidak beracun. Bahkan benda ini memiliki kemampuan untuk menyerap kelembapan di sekitar tempat di mana ia diletakkan. Lalu manfaat apa yang didapat dari benda mungil ini? Ternyata silika gel dapat membantu mengeringkan ponsel basah loh pemirsa. Selain itu, silika gel juga dapat membantu menjaga foto-foto lama agar lebih awet dan membantu menjaga kualitas produk supaya tetap berkualitas, khususnya untuk make up dengan tekstur bubuk. Kegunaan lain dari silika gel juga dapat menghilangkan aroma tidak sedap pada baju dan sepatu olahraga loh pemirsa, dan juga dapat membuat handuk bebas dari bau apa. Manfaat lain adalah membuat perhiasan agar kondisinya selalu terjaga dengan baik.